Komisi 3 DPR RI menyayangkan adanya persepsi masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dinilai telah tabang pilih dalam pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Dijumpai di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Weni Waro menyatakan turut prihatin dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Menurut Weni, KPK sebagai salah satu aparat penegak hukum seharusnya berlaku adil dan tidak memihak. Weni menegaskan, KPK harus profesional dalam menjalankan tugasnya dan tidak menjadi alat politik. KPK diharapkan mampu memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dapat sampai ke akar-akarnya. Kedepan, jadi kami akan meminimais image oleh masyarakat bahwa KPK itu tebang pilih. Kalaupun ada demikian, kita akan arahkan mereka di Komisi Tiga, agar betul-betul laksanakan gelar perkara, siapa yang jadi saksi, siapa yang kemudian saksi jadi tersangka, ikut diurut, bahwa betul-betul KPK itu profesional, itu yang kita harapkan kan. KPK. Pendapat yang sama disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i. Dia menegaskan profesionalisme dan netralitas KPK mutlak diperlukan karena KPK sebagai aparat penegak hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Kalau KPK ini adalah uh, state oriented, berorientasi kepada kepentingan negara, kita bisa menjaga netralitas KPK. Tapi kalau sudah uh, government oriented, ya berorientasi pada pemerintah. Oki Zulindra dan Sanjaya TVR Parlemen melaporkan.